Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mbak Dedi. Berjumpa lagi dengan Mbak Dedi di Watu Agung. Hari ini saya ada di Dusun Sekar ya. Saya berada di Dusun Sekar di belakang Masjid Al Mubarok Sekar. Ini ada tempat parkir. Di sebelah tempat parkir ini ada mbak-mbaknya yang jualan wortel untuk pakan ternak di Taman Safari. Assalamualaikum Mbak E. Nggih Mbak Sinten iki nggih. Mbak Ria. Mbak Lia? Mbak Ria. Ria nggih masyaallah. Sekar ki ambek nggih. Sudah lama jualan seperti ini, Mbak? Nggih. Nggih. Masyaallah. Biasa. Terus kalau boleh tahu, Mbak, Mbak jam berapa jualan ini? Jam 12. Sampai jam 12. Habis enggak habis? Jam 12. Selesai. Oke. Terus omsetnya, pendapatannya? Kurang lebih kalau boleh tahu ini. Bongkar-bongkar hasilnya uangnya. Mungkin paling banyak 200 ribu. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, 200 ribu teman-teman sehari. Dengan harga satu ikat ini berapa Pak, Mbak? 10 ribu ya untuk makan ternak di Taman Safari teman-teman. Oh ya teman-teman, saya kasih narasi dulu, saya ulas bahwa penjual seperti Mbak-Mbak ini, Mbak siapa tadi? Mbak Ria. Penjual seperti Mbak-Mbak ini di jalur Taman Safari cukup banyak, puluhan, mungkin ratusan orang. Di sepanjang jalan Taman Safari ini ya teman-teman ya. Dari mulai Gading masuk Palang sampai ke Taman Safari. Dan juga yang jalur Jetak Dayurejo Taman Safari. Mbak-mbaknya yang jual seperti ini sangat banyak. Sangat banyak dan berbagi rezeki. Ternyata mbaknya alhamdulillah omsetnya bisa sampai 200 ribu per hari. Itu teman-teman yang penting kita berusaha. Jangan bosan-bosan mencoba, jangan malu, jangan gengsi, yang penting halal. Nggih, Pak. Yang penting halal, dirawannya ambil delok YouTube ya, teman-teman. Waduh. Yes. Lembak Ria sekarang pengen di sama ini? Itu loh, di sebelah bengkel. Oh, sebelah bengkel sih itu. Punya Bu Suci ya? Iya. Oke, Mbak Ria. Kok, tapi tempatnya di sini asik ya? Sering yang berhenti di sini ya? Karena nggak naik ya, teman-teman? Posisi ini nggak terlalu naik dan sekaligus dekat dengan parkiran masjid oleh barokai masjid. Jadi pendapatannya bisa 200 ribu. Bisa 200 ribu per hari. Masya Allah, tabarakallah. Tapi saya juga kepengin tahu, ini dari mana sih sebetulnya? Karena di sini kan tidak menanam ini ya Mbak ya? Iya, dari Noko Jajar. Dari Noko Jajar. Ada pengepulnya, ada yang ngirim. Masya Allah. Bukan maksudnya bukan setoran ya, jenengan ya? Bukan ya? Beli kemudian dijual lagi gitu, beli dijual lagi gitu. Oke. bukan ngedolno wae uang maksudnya, bukan ya. Oke, Mbak Ria luar biasa ya teman-teman. Watu Agung Sekar sebetulnya di ketinggian tapi tidak ada yang menanam sayur seperti ini. Taman Safari Watu Agung Sekar itu tempatnya tinggi, tempatnya untuk menanam sayur sebetulnya bagus, tetapi masih kurang bagus, kalah bagus dengan Noko Jajar dan Batu. Jadi teman-teman, ini barangnya dari Noko Jajar atau dari Batu. Masya Allah, Mbak Ria. Mungkin ada harapan, ada pesan-pesan, ada satu kata untuk hari ini? Enggak. Loh, enggak ada. Ya apa, kayak semangat atau ya? Semangat. Pokoknya semangat ya. Pokoknya semangat. Mbak Ria, di Sekar Watu Agung. Teman-teman, sekali lagi, penjual seperti ini puluhan, ratusan di jalur Taman Safari dan semua kebahagiaan. Itu penjual juga. Dan semua kebahagiaan rezeki, kecipratan, barokai Taman Safari. Luar biasa. Saya Mbak Dedi bersama Mbak Ria. Kurang lebihnya mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.